Mantap, Kapten. Oke, seru. Smarik. Double. Masih di kawasan hutan bakau kayu arang yang terletak di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka, Belitung. Lewat tengah hari, tim melanjutkan perjalanan menuju spot berikutnya. Ya kawan, brotherku semua, hari ini kita sudah menunjukkan pukul 4. Setelah makan siang tadi, belum memuaskan hasilnya kita mancing udang, Pak. Kita menuju spot, kata kapten kita akan mancing ikan kiper ya. Ini kita lagi setting lagi, saya menggunakan alat UL dengan joran capung Ultralight dan menggunakan reel 500. Jadi main UL, tapi dasaran ya, umpannya udang. Oke, lanjut lagi. Ini udah jam 4, brother. Go! Belum jelas asal-usulnya mengapa ikan ini disebut dengan nama kiper. Tapi di beberapa daerah, ikan ini juga disebut dengan nama ikan ketang-ketang. Ikan ini merupakan salah satu ikan tangkapan para pemancing yang mencari ikan di sekitaran hutan mangrove, meski bukan menjadi target utama. Kru, saya kan ngurus kru, cuy. Ini kan di konten mancing. Konten lawak. Konten lawak. Tak menunggu waktu lama, tanpa basa-basi, umpan langsung disambar. Strike! Ikan kiper sesuai target kita tadi, walaupun kecil nggak apa-apa, ada harapan. Kita habis mas, kita mas. Di sini nih hati-hati ya, ini duri. Ikan pipi bermata besar ini memiliki duri di punggungnya dan dikenal memiliki sengatan yang sangat menyakitkan. Dikira strike, ternyata nyangkut. Belum satupun umpan dari brother Doni disambar oleh ikan kiper. Tapi tak lama menunggu, akhirnya dapat juga. Kedi, ya dapat. Terpaksa saya jadi keder. Putus, kok. Ternyata kamu lempar kayak gitulah, Doni. Baik. Kamu mancing bertanggung jawab, Doni. Kapten Syahril meyakinkan kami ketika satu atau dua umpan berhasil disambar, maka sisanya tinggal menunggu waktu saja. Ya, karena ikan ini punya kebiasaan berenang secara bergerombol. Perlu, ada tak ya? Mas dia kecil, mau. Ini dia, ikan kipernya mas. Durinya sangat berbahaya mas. Kalau menusuk hati, mas. Menusuk hati, kata kapten. Mancing ikan kiper jadi baper. Oke, mas. Oke, mas. Ini dia, mas. Oke, mas. Mantap. Oke, mas, bro. Oke, mas. Ini, mas. Serang gemilnya, mas. Ini, mas. Kita simpan, mas, ya. Dapat. Dapat, mas. Yang gede-gede aja, mas. Yang lainnya dikalahkan mas. Kapten sudah mulai sombong. Kapten Syahril mulai di atas angin. Mainkan lagi cap. Mantap kapten. Oke. Smarik. Double. Ternyata punya Doni. Oh, bukan punya kamu, Den. Kamu. Mendorin, Don. Saya sangka punya kamu, Don. Kamu ngajar punya saya juga, ya. Kasih kendora saja, lo. Duh, double ini. Amanin dulu lah, gitu. Satu dapatnya. Clear double strike. Siu! Double strike lagi, mas. Rupanya tidak ada yang mengalahkan saya, mas, hari ini. Di sore hari ini, mas.
Ikan kiper bersifat omnivor dan memakan hampir apa saja yang mereka temukan. Scatopagus, yang berarti pemakan kotoran, disematkan karena beberapa studi membedah perut ikan ini menemukan banyak kumpulan alga, plankton, bagian-bagian tubuh ikan dan udang-udangan, dan juga kotoran hewan lain. Ayah, dimakan ikan! Gak cuma Brother Oscar, Kapten Syahril, dan Brother Doni. Kameramen pun ikut merasakan strike. Lagi mas, aduh. Awas, awas, cepat mas. Itu Bang Oscar mas. Ya mas, itu sangat berbahaya. Gede banget. Alhamdulillah. Ternyata ikan kecil. Ikan pucuk. Ya. Jumbonya bro. Terjumbo di hari ini. Ini baru namanya ikan kiper. Asli loh. Asli ini kiper. Wow, keren banget. Oh, seperti ikan menggali, mas. Come on, baby. Yeah. Double point lagi, mas. Yes. Jatuh jadi lawan. Gimana orangnya? Aduh, mas. Capek, mas. Saya, mas. Jadi ramas untuk lempah kuning. Mau dijadikan lempah kuning atau ikan hias, gak masalah, Cap. Karena ikan yang satu ini memang punya daya adaptasi salinitas yang cukup baik. Ilah-ilah putus mulai, coy. Gimana, Cap? Alhamdulillah. Karena kita ada ramas yang dia. Tolong, Cap. Brother Doni akhirnya double strike dan sepertinya menjadi double strike penutup di perjalanan kali ini. Oke. Sudah mulai slow, tidak banyak ikan yang kami tarik ke atas kapal. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore lewat. Kami memutuskan untuk kembali ke pelabuhan Kayu Arah. Sudah mulai ya, gelap-gelap mainnya. Oke, brother, kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Mancing Bangka terbaik.